Apa di antara penyebab su'ul khatimah? Ya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa'lam annahu katsiran ma yuhtamu bisu'i lil ladzina yatahawanuna bis salatil mafruḍah. Di antara penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah, bungkasan buruk, yaitu orang-orang yang yatahawanun, meremehkan akan sholat lima waktu. Jangankan ya sampai meninggalkan, meremehkan ya, apalagi meninggalkan, meremehkan ini, meremehkan kepada sholat lima waktu itu bisa mengakibatkan su'ul khatimah, apalagi meninggalkan, waduh lebih bahaya ya, lebih. Maka kontrol ketika waktu sholat datang, anak-anak kita kontrol, terutama subuh, terutama subuh kontrol, ada kurang bisi can harudang ya, bisi tajan guga sandri kontrol oleh guru-gurunya ya, jangan sampai ada yang tertinggal sholat. Ini mutahawin aja sudah seperti itu, kurang perhatian, menyepelekan, meremehkan terhadap sholat lima waktu, itu bisa mengakibatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sholat ini selagi dia itu normal akalnya, wajib sholat. Kergeringe wajib, kerdiimpus di rumah sakit wajib sholat, tetap gak boleh ditinggalkan. Hanya prakteknya beda be. Kalau sedang normal ya seperti biasa yang normal. Kalau tidak normal, sedang tidak normal ya sebisanya. Kalau bisa berdiri, berdiri. Nggak bisa, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Kan gitu. Selagi akalnya normal, wajib sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ini orang yang meremehkan sholat, bisa akibatnya mati su'ul khatimah. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kontrol keluarga kita, saudara kita, ya. Andai kata yang ada yang meninggalkan sholat, kita nasihati supaya dia melaksanakan sholat. Siapa lagi? Di antara apa lagi? Di antara penyebab su'ul khatimah, wazakatil wajibah, meremehkan terhadap zakat yang wajib. Bukan meninggalkan, meremehkan, tidak perhatian terhadap urusan bab zakat, itu bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Kemudian walladzina yatatabba'una auratil muslimin. Yang ketiga, penyebab su'ul khatimah, orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang muslim. Ngorek-ngorek kagorengan batur gawe nanti siapa mah. Eka gorengan sorangan poho. Dia tengah tuh si anunya. Aimanena sorangan teingat karena kesalahan diri sorangan. Mencari kesalahan-kesalahan orang lain, itu bisa menyebabkan akibatnya su'ul khatimah. Hati-hati ya, kita ini jangan sibuk ya dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan kesalahan kita agar kita bertobat kepada Allah, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Syaitata nyaritakeun ka gorengan batur ulah, tong neangan, tong ngorek-ngorek kesalahan batur, erek mah korek-korek mah kesalahan urang ka batur, lain korek-korek kesalahan batur, lain ngorek-ngorek kagok gorengan batur. Yang harus diperhatikan, yang harus kita sibuk memperbaiki diri kita, sehingga Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung siapa yang beruntung? Orang yang sibuk memperbaiki dirinya, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Tuh gitu. Orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri, bukan sibuk mencari-cari aib orang lain. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung, sukses. Siapa orang yang sukses? Kata Nabi, orang yang sukses itu orang yang sibuk memperbaiki dirinya, kesalahan dirinya, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Batur salah enggak tutupan kurang, tong dibeja-beja ka batur. Berapa tuh? Yang ketiga. Yang pertama, meremehkan sholat lima waktu. Kedua, meremehkan urusan zakat. Yang ketiga,
mencari-cari kesalahan orang muslim. Yang keempat, walladzina yanqusuna al-miqyala wal mizan. Penyebab mati dalam keadaan suul khatimah adalah mengurangi timbangan dan takrar. Ya Allah, hati-hati tuh kalau kita dagang. Satu kilonya harus betul-betul satu kilo. Ulah sakilo dikurangan. Nyata apalun dari Allah. Allah uninga. Kalau kita dagang tuh lebihkan untuk orang lain. Sakilona leuwihan. Ngerasa lah salama. Yang naon ngorbankeun ayeuna agama keur nyarita dunia agama korban yang naon. Ya. Kalau kita menimbang untuk orang lain lebihkan. Sekilo lebihkan sedikit ya. Niatkan sedekah. Teu kudu di bejaan anu mulina. Jang tuh dileuwihan nya ku Akang teu kudu kitu. Niat sedekah samar. Kardos timbangannya harus betul-betul bersih. Kan banyak yang curang dalam timbangan sekarang. Takarannya harus betul-betul dijaga, harus betul-betul jaga. Jangan sampai korban mengorbankan agama gara-gara urusan dunia. Oh, dunia ini kecil kok di hadapan Allah. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan gadenya di mana orang naker apabila kita menimbang ya. Menakar harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai berkurang dari takarannya, kurang dari takarannya. Yang keberapa? Kelima. Walladzina yakhda'unal muslimin wa yaghushunahum. Yang kelima adalah orang-orang penyebab suul khatimah. Yang kelima, menipu muslimin. Nipu batur, tukang tipu, tah kan? Genah we seseurian ayeuna, kepaehna tah diakibatkeun nipu teh bakal suul khatimah di hari wangkeun. Kadenya tong sok tupat tipu ka batur. Komo geus gaji mah, pira ku geus gaji tipu keneh. Aduh, ieu mah sok gaji tukang tipu keneh nya. Ulah geus urang gaji teh ngarah soleh, ngarah bageur nya. Nu atos-atos tobatan ya. Yang sudah-sudah tobat kepada Allah. Wa yalbisuna alaihim fi umurid din wad dunya, dan menyelirukan mereka muslimin dalam urusan agama dan dunia. Hati-hati sampai meremeng-remengkan ya di dalam urusan agama, padahal jelas ini boleh, oh enggak boleh, ini sunnah, ini musyrik. Jadi bahaya itu, yang tadinya sunnah dikatakan musyrik, tawasul dikatakan musyrik ya. Ya, ziarah dikatakan musyrik padahal sunnah. Hati-hati itu bisa mengakibatkan mati dalam keadaan suul, yang jelas-jelas diperintahkan oleh agama, ini dianggapnya ini salah, ini sesat. Nah, hati-hati itu. Jangan sampai seperti itu. Mana lagi penyebab suul khatimah? Walladzina yukadzibuna auliya Allah wa yunkiruna alaihim bi ghairi haq. Orang-orang yang mendustakan kepada para kekasih Allah. Hati-hati. Kuring mah teu percaya kepada wali Allah, hati-hati mendustakan, menuduh dusta kepada para wali Allah, ingkar kepada para wali Allah tanpa ada hak, itu mengakibatkan suul khatimah. Kadek kepada wali mu bahaya ya. Kadek komo aina terjadi Allahu akbar musibahnya aina ngahina kepada wali Allah, jangan ya, jangan sampai menghina. Itu kaharti ke orang mah, tong waka orang jong komentar teu pararugu. Tanyakeun ka nu ngarti. Ieu mah sok ngarti tuh da. Sok tahu, heh. Hayang we loba jelema sok tahu. Harasaan ngarti padahal bodoh. Itu. Tuluy we. Naon? Komentar para wali Allah. Nauzubillah min. Hati-hati ya. Itu penyebab mati suul khatimah, mendustakan, menuduh dusta kepada para kekasih Allah. Yukadzibuna auliya Allah. Menuduh dusta terhadap para wali-wali Allah. Wali Allah dituduh gak bohong, bahaya. Atau ingkar dan ingkar kepada wali Allah tanpa hak. Kemudian lagi berapa sekarang? 8. Walladzina yadda'una ahwalal awliya wa maqamati min ghairi sidqin. Mengaku-ngaku dirinya wali. Aduh. Bari ngawaduh tara salat ngaku wali maneh mah. Tukang ngawadu, tukang tipu, ngaku dirina wali setan.
Wali teh bener waliullah ya wali. Setan. Ngaku-ngaku jadi wali. Kadanya ini diantara penyebab-penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah. Harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi. Allahu Akbar. Nah, itu salah satunya. Banyak lagi lah ya, banyak-banyak dalam urusan penyebab su'ul khatimah.